yang kita sudah bayar. Lamata antri dengan memperbanyak ibadah yang sehusuk-husuknya di Makkah dan di Madinah nantinya, atau di Madinah dan di Makkah. Nikmati dalam artian banyak bersikir dan hindari hal-hal yang bikin stres. Jangan. Makkah itu, Madinah itu lebih panas daripada Indonesia. Salah satu yang bisa menghilangkan stres adalah kalau kita kelola cara berpikir yang baik. Boleh orang lain sibuk, jangan kita terlalu sibuk, nikmati. Nah, salah satu contohnya biasakan ke antri. Biasakan antri. Seperti juga yang dibilang Pak Husni di awal tadi, jangan pada saat mau buang air kecil nanti terasa baru juga mau ke situ, jangan. Bahkan kalau yang biasa kencing tak 3 jam, maka 2 jam 40 menit berdiri memang. Karena kita akan merasakan teman tak lama kalau kitanya lambat. Diketuk-ketukin. Padahal ada orang dalam. Kenapa diketuk? Mendesak teman. Padahal kitanya yang dalam. Nah, baik. Saya kira cukup ya. Hindari stres, nikmati ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan jauh sebelum ibu-ibu mendaftar 10 tahun lalu ya, sudah tahu tayamum. Saya tes dulu. Berapa rukun tayamum? Dua. Kalau saya bilang 4? Salah. Sama-sama benar. Yang benar 2 atau 4. Kenapa bisa 4 set? Sebab niat mengusap muka, mengusap 2 tangan kanan dan kiri sampai siku, kemudian tertib. Jadi dua-dua benar. Sapu muka, usap muka dengan kedua tangan, 2. Tapi kalau tambah niat dengan tertib 4. Baik. Yang saya tambahkan ibu-ibu sekalian adalah, jelas ini kah? Jelas sih. Jelas. Ya. Tayamum berlaku untuk satu salat wajib. Apa artinya? Kalau sebentar kita terbang jam 4, maka kita akan sholat maghrib dan isya. Berarti 2 kali kita yang tayamum. Sebab prinsipnya tayamum berlaku untuk satu sholat fardu. Kalau sunat di belakangnya kan boleh ya. Sholat isya misalnya mau kelanjut witir, biar tidak tayamum lagi karena sholat sunat. Ah, oke, okay. Jelas sih. Niat tayamum bagaimana? Luar biasa. Berarti tidak banyak belanja kita, Bu. Yang lain tuh banyak belanja. Nah, lupa bisa telah dia selam. Baik, kita ulang. Niatnya adalah dalam hati kita berkata, saya niat bertayamum untuk sholat karena Allah. Boleh tambahi fardu, boleh. Tapi minimal sekali, saya sengaja tayamum untuk sholat karena Allah. Fardu karena Allah. Tapi biasanya kita lebih mudah kalau dibaca lafadznya. Tadi itu kan? Nawaitu tayamum liistibahati sholati. Baik. Sekarang kita praktekkan. Dasar tayamum dalam Al-Qur'an kan surah An-Nisa itu suhidan thayyiban. Tanah yang keras yang kira-kira bisa berdebu. Tapi kalau di pesawat, jangankan kita kan bertayamum di pesawat karena tidak boleh bawa naik air air banyak. Jadi kita tayamum. Tanah kan tidak bawa. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Suaidan tayyiban difahami bahwa seluruh yang di bumi, di atas bumi adalah bersih dan oleh karenanya boleh dipakai tayamum. Itu khusus di pesawat. Kita buktikan sekarang. Apa yang kita pakai, Ibu? Ibu-ibu yang di depan akan menggunakan kursi makannya tadi. Nah, itu semuanya. Yang kursi kedua sampai ke belakang menggunakan sandaran kursi temannya di depan. Kalau saya pakai apa? Saya kasih Ibu, tidak usah saya ganti. Saya gunakan saja yang terdekat dengan saya, tidak usah ke bawah. Langsung saja begini, pakai yang di atas saya. Bukti bahwa su'idan thayyiban
pemahamannya makna ayat itu adalah seluruh yang di bumi yang keras bisa dipakai tayam. Kita praktek sekarang. Dipasang niat pada saat tangan sampai ke tempatnya. Ya. Jadi di sini kita berniat, saya niat tayamum untuk sholat karena Allah. Kalau kita baca lafalnya, nawaitu tayamum liistibahati sholati. Ya. Oke. Okay. Sebelum pasang niat tadi, pastikan begini. Kita bukan memang. Walaupun saya paham, ada juga yang memahami bahwa boleh tidak begini tangan. Biar ini tetap di sini. Boleh, ada paham begini. Cuma kalau saya, ini yang saya paham. Ya. Tapi tidak salah ya, kalau ada yang paham begitu, jangan keluangkan waktu debat. Jangan. Ikuti yang kita pelajari. Nawaitu tayammum liistibahati sholati. Perhatikan sedikit, Budi, karena ada penjelasannya. Kena semua mi? Belum. Ada yang belum kena. Di tengah. Nah, jadi itu contoh ya. Jadi pada saat dipasang, boleh langsung ke kiri kanan dulu tangan kita, baru ulangi ke tengah untuk memastikan kena juga yang di tengah. Bagaimana kalau ada yang sebaliknya? Langsung dia dari tengah ke bawah, baru ke samping, semuanya sah. Karena yang menjadi penting adalah kenanya semua muka. Kita paham ini sebenarnya, cuma saya ulang. Yang kedua, pasang tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Upayakan tidak ada sesenti pun yang lewat kukunya. Upayakan, karena kalau ada yang lewat berarti tidak kena sapuannya kan. Kita lihat. Nah ini jangan ada yang begini, pastikan jalan. Nah contohnya kalau begini. Lihat gini Bu ya. Sorry, saya tidak jadi. Kita tahu sih sebenarnya. Ya, ini standar. Ada yang senang atau tidak, ini standar pelayanan di sini. Baik. Pastikan kira-kira andai kata mau diputar ini, kena. Nah, mutarnya di sini. Pastikan Ki tidak lewat. Nah, di sini kena. Nah, yang menjadi sini adalah di sini. Bagaimana caranya di sini supaya enak? Jangan lewat ke sana ini. Sini mutarnya, naik. Saya sengaja kasih begini dulu. Cara memutarnya supaya enak. Lewat di depan. Silakan ibu, silakan. Ya, saya berkata ya. Nah, sekarang mari ke sini. Tangan kanan saya tadi ya. Pastikan ini kena semua di belakangnya. Putar. Putarnya begini ya. Kelihatan ya? Ya. Di belakang kalau ada yang tidak kelihatan. Mutarnya, sini nyentuhnya ini. Masuk ke dalam. Ini yang tergampang. Kalau ada yang lain juga tidak persis begini, tidak salah. Pokoknya kena semua. Jangan bilang, saya tidak bisa sama dengan Pak Hasan. Salah Pak itu. Jangan keraguan. Jangan ada keraguan. Sah semuanya. Ya? Baik. Nggak perlu di saya ulang, toh? Ya. Oh, bagus kan dulu itu. Iya, ada yang terlambat datang. Baik, Pak Deng. Ya, anggaplah ya, saya ulang, Pak Deng. Ya, ini masih ada cahaya dari luar. Kalau tidak ada cahaya sama sekali, ini sangat terang, bisa menyimpan cahaya lebih dari 24 jam. Dalam kondisi seperti ini, silakan Bapak Ibu merayap melalui garis lantai ini. Ya. Untuk keluar secepatnya sebelum 2 menit. Ya, sampai kapan kita merayap sampai menemukan garis lantai berwarna merah? Kalau menemukan garis lantai berwarna merah, berarti siap-siap keluar. Di situ ada pintu darurat atau pintu keluar. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk keselamatan penerbangan. Saya doakan semua kru tertiga-tiga utuh pulang tidak kurang dari 50 haji mabrur yang sama. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau share sedikit pengalaman saya di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Depan tenda di Mina habis sholat maghrib, saya duduk-duduk, ada ibu-ibu jamaah saya langsung tidak permisi ke saya, tidak bilang-bilang, angkat roknya, duduk kencing. Ya. Saya bilang, ibu kenapa kencing di sini, di sana WC-nya? Apa dia bilang, nah antriannya terlalu panjang. Ya ini terkait ini yang kantong kencing. Ya.
di Arafah tanggal 8 Zulhijjah semua jemaah bergeser satu kali ke Arafah Muzdalifah Mina. Ya Al-Hajj Arafah. Ya. Koper besar tidak ikut. Hanya tas tentengnya yang ikut. Jangan lupa bawa sarung satu. Kalau sudah lihat antrian di Arafah ini terlalu panjang, di Muzdalifah dan Mina terlalu panjang, masuk ke dalam tenda, ambil sarung, ibu jumpa pakai ini kantongnya sini. Ini cara pakainya, ini yang untuk ibu-ibu. Kalau untuk ibu-ibunya bisa pakai, lebih bisa bapak-bapaknya. Kalau yang biru itu bapak-bapak saja, tidak bisa ibu-ibu. Jadi mending ini bisa ibu-ibu, lebih bisa bapak-bapaknya. Berapa kali saya tuang ini, saya kasih lagi air. Semakin banyak air saya kasih, semakin banyak jernya. Kelebihannya pertama tidak berbau karena ada proses kimia di dalam, yang kedua tidak tumpah. Ya. Kenapa tidak tumpah? Karena dalam beberapa detik air yang saya siram ini berubah jadi jel begini. Ya. Jadi tambah lama tambah padat jelnya. Kapan berapa kali dipakai saya tidak tahu jawab. Air kencingnya ibu yang menjawab. Kalau banyak cepat penuh, jadi ada di bagi kesehatan cuma satu pieces. Saya dengar itu disampaikan sampai 5 kali. Kalau saya tidak bisa katakan sampai berapa kali. Kalau sedikit-sedikit kencingnya bisa sampai 20 kali. Ya, tapi kalau satu kali kencing banyak penuh satu kali. Kalau bapak-bapak tidak usah saya terlalu ajar, dari kanan kiri belakang gampang dimasukkan di sini. Ibu-ibu semua ajar ini. Ambil sarung masuk ke dalam tenda, ibu jongkok, ini sesuai saya praktek. Ibu jongkok kasih rapat di situ. Ya, pokoknya rapat tidak akan menetes. Hati-hati jangan sampai tertukar. Ini yang di depan. Kalau tertukar begini nanti tak tusuk. Ada di Kabupaten Baru itu tahun lalu saya sampaikan, ibu jongkok rapatkan begini. Ada jamaah dari Kabupaten Baru, apa dia bilang? Dia tarik kantong kecil dari tangan saya, tunggu dulu lah, saya lihat dulu. Kalau saya punya kayak tidak muat. Muat lah. Biarpun bagaimana besarnya ibu-ibunya, gemulnya ibu-ibunya, yang dilewati yang kecil sedikit. Yang jelas pas ke sini, akan masuk ke sini, jadi jeli semua. Jadi saya pegang ini kena air biasa. Nanti air kencing tak jangkit pegang. Ini yang dipakai di mana? Bukan di pesawat. Ya, di Arafah Muzdalifah Mina. Yang kedua pada saat Bapak Ibu pergi syarah. Jabal Sur, Jabal Rahmah, Buku Bambake, Kurma, Jabal Luhu, dan banyak tempat lagi. Kalau Bapak Ibu dapat bus yang tidak ada WC atau bermasalah WC-nya di bus, bisa kencing begini. Ini bisa berjalan. Ya, saya doakan semua yang siapkan tidak pakai. Sama dibeli obat, kalau beli di obat tidak minum berarti sehat ki. Tapi rata-rata saya tanya semua rata-rata pakai. Ah, disarankan sebenarnya satu jemaah itu bawa dua bungkus begini. 40 hari baru pulang nanti ke tanah air. Jamaah umrah saja siapkan satu bungkus, isi 5. Jadi kalau 2 bungkus, 10. Biasanya siapkan 2 bungkus, saya tanya berapa sisa? Sisa 2 pieces, sisa 1 pieces. Ya. Ah, kalau ada sisa jangan simpan, sebelum kena air masih serbuk. Bukan jil, tidak berarti bawa pulang. Kenapa bawa pulang? Suatu saat di Polmas Sulbar di Makassar, di bandara, terjebak macet mobil tadi tengah jalan, tidak bisa goyang. Bagus sirinya mobil, kita bisa kencing dalam mobil. Anak tersuruh kencing di sini atau kita sendiri. Daripada tangan kencing, sakit perut. Jadi ini tidak dipakai di Arab Saudi saja, di Indonesia pun dipakai. Iya. Ah, ini satu bungkus begini itu, yang isi 5, harga Rp150.000. Ya, isi 5. Jadi yang di belakang nempel di urus di depannya. Iya. Ya, tidak semua ada, itu contoh saja. Ya. Kalau tidak ada, sabar kip ya. Ah. Nanti tak henti-henti kita disuguhkan makanan dan minuman di pesawat. Ya, kemudian di sini ada lampu reading lighting, ada AC, diarahkan ke badan kita. Yang paling penting jika terjadi kecelakaan pesawat, ya, baju pelampung lipat lagi kembali. Lipat lagi baru kasih makis. Kalau terjadi kecelakaan pesawat, baju pelampung ini akan kita dapatkan di bawah tempat duduk kita. Cara pakainya seperti ini. Ya. Ah. Nanti kasih keluar tinggal cungkil 60 derajat, 90 derajat, tarik keluar ya. Ini dipasang, tidak dibuka-buka, kecuali tiba nanti atau kecuali mau ke toilet. Ya, perhatikan toiletnya. Ya, ya kita tinggalkan sabuk pengaman. Ya. Perhatikan saja kunciannya ini. Ya, warna hijau tidak ada orang. Warna tanda-tanda merah ada orang. Ya, masuk ingat kunci. Kalau tidak dikunci kelihatan hijau. Ada temannya mau masuk, pas dibuka, ngangkam begini di dalam. Kesalahannya di dalam, tidak mengunci, bukan yang membuka. Kasus berikutnya, pintu terbuka seperti ini, lampu redup. Biasanya jemaah tidak mau tutup, nanti tambah gelap katanya. Ya. Ini lampu terang akan nyala apabila ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Baru nyala lampu terangnya. Kalau dikunci tanpa rapat tidak nyala. Rapat tanpa dikunci tidak nyala juga. Ya. Kasus berikutnya, ada jemaah buang air kecil di lantai pesawat.
Bayangkan, bukan di pesawat asli, di pesawat yang asli saja. Nah, di sini juga pernah, atau jemaah pernah masuk di sebelah, apa temannya bilang, Pak, kencing di dalam. Ya. Jadi hati-hati menumpahkan air di pesawat, di bawah tempat duduk Bapak Ibu penuh kabel-kabel. Sedikit kena air, posisi terbakar, habis satu pesawat. Ya, penggunaan air di pesawat dibatasi, kemudian hati-hati penggunaan air. Ya. Cebolnya di dalam, pakai tisu. Ya, ada kemarin cerita ibu-ibu, nak, bagusnya pesawatnya, bagusnya WC-nya. Cuma satu kekurangan WC-nya. Kenapa, nak? Tidak ada timbah.